Maumere memang beda. Di sini, di tengah Pulau Flores, toleransi berkembang mekar dengan indah, bahkan sejak leluhur kami. Salah satu fakta indikatornya adalah ketika saudara-saudara umat muslim merayakan sholat Idul Fitri 1 Sawal 1440 Hijriah di lapangan umum Kota Baru Maumere pada hari Rabu 5 Juni 2019 kemarin. Bersama para aparat keamanan, tampak puluhan pemuda ikut menjaga kenyamanan dan keamanan ibadat para saudara itu. Mereka, para pemuda itu, adalah orang muda Katolik Uskupan Maumere dari paroki-paroki sekitar Kota Maumere. Mari, nama siapa dari OMK mana? Nama saya Obi dari OMK Katedral. Hari ini ikut membantu mengamankan sholat Id ya? Kenapa teman-teman tertarik dan dengan sukacita turut membantu ini? Baik. Pertama, kita hidup di Kabupaten Sika ini, kita beragam, sehingga toleransi antara umat beragama itu penting bagi kita. Kami sebagai umat Katolik, orang-orang Katolik juga merasakan toleransi itu ketika kami merayakan hari besar agama kami, di mana teman-teman dari pemuda remaja masjid ikut membantu mengamankan gereja kami, sehingga kami menganggap bahwa semua itu adalah bentuk kerjasama dan toleransi di antara kita umat beragama, sehingga kita bisa membantu. Jadi ini sudah lama ya, Pak, sudah semacam tradisi. Ya, kalau mau bilang sudah dari orang tua kami.